want to speak real Indonesian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at IndonesianPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Permisi, saya mau melihat buku yang berada di rak itu. Buku yang mana yang kamu mau? Buku tentang mobil. Tolong tunggu sebentar. Yang ini? Iya, benar. Silahkan. Permisi, saya mau melihat buku yang berada di rak itu. Buku yang mana yang kamu mau? Buku tentang mobil. Tolong tunggu sebentar. Yang ini? Iya, benar. Silahkan. Kamu mau pesan apa? Pizzanya kelihatan enak. Sepertinya saya mau pesan itu saja. Saya baru makan pizza kemarin. Jadinya... Oh, ya sudah. Bagaimana dengan hamburger? Kedengarannya oke. Saya pesan itu saja. Kamu mau pesan apa? Pizzanya kelihatan enak. Sepertinya saya mau pesan itu saja. Saya baru makan pizza kemarin. Jadinya... Oh, ya sudah. Bagaimana dengan hamburger? Kedengarannya oke. Saya pesan itu saja. Halo, ada yang bisa dibantu? Hari ini Anda akan tutup pukul berapa? Kami akan tutup pukul 6, tapi mohon datang sebelum pukul 5.30. Oke, terima kasih. Halo, ada yang bisa dibantu? Hari ini Anda akan tutup pukul berapa? Kami akan tutup pukul 6, tapi mohon datang sebelum pukul 5.30. Oke, terima kasih. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku pergi berenang di kolam renang pada sore ini, dan pergi nonton ke bioskop di malam hari. Saya juga belajar sepanjang pagi. Hari ini lumayan juga. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku pergi berenang di kolam renang pada sore ini, dan pergi nonton ke bioskop di malam hari. Saya juga belajar sepanjang pagi. Hari ini lumayan juga. Ini adalah foto tim sepak bola anak laki-laki kamu, kan? Anak kamu yang mana? Yang ini. Oh, dia yang paling tinggi. Iya, bahkan dia lebih tinggi daripada saya. Ini adalah foto tim sepak bola anak laki-laki kamu, kan? Anak kamu yang mana? Yang ini. Oh, dia yang paling tinggi. Iya, bahkan dia lebih tinggi daripada saya. Bagaimana kalau kita menonton film di bioskop hari Sabtu depan? Iya, aku mau juga. Tapi, aku harus kerja paruh waktu di pagi hari. Jam berapa selesai kerjanya? Selesainya jam 2. Jadi, mari bertemu di kafe jam 3, lalu menonton jam 4. Oke. Bagaimana kalau kita menonton film di bioskop hari Sabtu depan? Iya, aku mau juga. Tapi, aku harus kerja paruh waktu di pagi hari. Jam berapa selesai kerjanya? Selesainya jam 2. Jadi, mari bertemu di kafe jam 3, lalu menonton jam 4. Oke. Kemeja yang mana yang menurutmu lebih bagus? Yang putih atau yang biru? Ya, saya rasa yang biru bagus. Sepertinya
cocok dengan jaket abu-abu kamu. Oh, begitu ya. Tapi tidak akan cocok dengan dasi merahku, kan? Iya juga sih. Oke, jadi saya akan ambil yang putih, bukan yang biru. Kemeja yang mana yang menurutmu lebih bagus? Yang putih atau yang biru? Ya, saya rasa yang biru bagus. Sepertinya cocok dengan jaket abu-abu kamu. Oh, begitu ya. Tapi tidak akan cocok dengan dasi merahku, kan? Iya juga sih. Oke, jadi saya akan ambil yang putih, bukan yang biru. Permisi, boleh saya pesan paket burger spesial? Boleh. Silahkan pilih antara kentang goreng atau selada. Selada saja. Oke, silahkan pilih minumannya. Minumannya cola saja. Permisi, boleh saya pesan paket burger spesial? Boleh. Silahkan pilih antara kentang goreng atau selada. Selada saja. Oke, silahkan pilih minumannya. Minumannya cola saja. Hari ini kita akan membuat kue. Pertama, campur mentega dan gula. Kemudian, tambahkan 2 butir telur dan aduk dengan rata. Masukkan tepung terigu dan aduk perlahan. Masukkan ke dalam oven dan panggang selama 50 menit. Begitu saja. Hari ini kita akan membuat kue. Pertama, campur mentega dan gula. Kemudian, tambahkan 2 butir telur dan aduk dengan rata. Masukkan tepung terigu dan aduk perlahan. Masukkan ke dalam oven dan panggang selama 50 menit. Begitu saja. Apa yang mau kamu lakukan hari ini? Aku mau menonton film di bioskop. Oke, aku mau menonton pertandingan bisbol di TV. Aku mau pergi berbelanja juga. Pertandingan bisbol akan dimulai jam 1 siang. Oke, jadi mari kita menonton film di bioskop dulu. Kemudian, kamu bisa menonton pertandingan bisbol. Baiklah, jadi kita pergi berbelanjanya di malam hari saja. Apa yang mau kamu lakukan hari ini? Aku mau menonton film di bioskop. Oke, aku mau menonton pertandingan bisbol di TV. Aku mau pergi berbelanja juga. Pertandingan bisbol akan dimulai jam 1 siang. Oke, jadi mari kita menonton film di bioskop dulu. Kemudian, kamu bisa menonton pertandingan bisbol. Baiklah. Jadi kita pergi berbelanjanya di malam hari saja. Saya tidak terlalu memahami pelajaran hari ini. Apakah kamu ada pertanyaan? Iya, saya ada banyak pertanyaan. Apakah Bapak ada waktu sekarang? Saya agak sibuk sekarang. Mohon datang ke kantor saya. Saya akan berada di sana dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Baiklah, saya akan datang pada jam 2 siang. Saya tidak terlalu memahami pelajaran hari ini. Apakah kamu ada pertanyaan? Iya, saya ada banyak pertanyaan. Apakah Bapak ada waktu sekarang? Saya agak sibuk sekarang. Mohon datang ke kantor saya. Saya akan berada di sana dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Baiklah, saya akan datang pada jam 2 siang. Apakah Anda mau kopi atau hidangan penutup setelah makanannya? Hidangan penutup apa yang Anda punya? Kami memiliki puding dan pie apple. Saya mau pesan kopi saja. Apakah Anda memerlukan gula dan susu?
Tolong dibawakan dengan susu. Apakah Anda mau kopi atau hidangan penutup setelah makanannya? Hidangan penutup apa yang Anda punya? Kami memiliki puding dan pai apel. Saya mau pesan kopi saja. Apakah Anda memerlukan gula dan susu? Tolong dibawakan dengan susu. Halo? Maaf, saya akan terlambat 30 menit. Oke, saya akan menunggu kamu di kafe. Kafe? Di mana letaknya? Di sebelah toko buku. Ada toko roti di seberangnya. Baiklah. Halo? Maaf, saya akan terlambat 30 menit. Oke, saya akan menunggu kamu di kafe. Kafe? Di mana letaknya? Di sebelah toko buku. Ada toko roti di seberangnya. Baiklah. Apakah kamu sudah merencanakan liburan musim panas kamu? Belum. Sepertinya saya akan pergi ke pantai atau pegunungan. Saya akan pergi ke pantai dengan teman-teman saya. Kita akan berselancar. Wah, bagus. Mengapa kamu tidak ikut saja dengan kami? Sepertinya menyenangkan sekali. Baiklah, saya akan pergi bersama kamu. Apakah kamu sudah merencanakan liburan musim panas kamu? Belum. Sepertinya saya akan pergi ke pantai atau pegunungan. Saya akan pergi ke pantai dengan teman-teman saya. Kita akan berselancar. Wah, bagus. Mengapa kamu tidak ikut saja dengan kami? Sepertinya menyenangkan sekali. Baiklah, saya akan pergi bersama kamu. Aduh, aku lapar. Apakah kamu sudah makan pagi? Iya, sudah. Tapi hanya sedikit. Makan apa? Aku makan yogurt dan minum kopi. Itu terlalu sedikit. Kamu harusnya makan roti dan buah juga. Aduh, aku lapar. Apakah kamu sudah makan pagi? Iya, sudah. Tapi hanya sedikit. Makan apa? Aku makan yogurt dan minum kopi. Itu terlalu sedikit. Kamu harusnya makan roti dan buah juga. Permisi, di mana letak baju anak-anak? Itu ada di lantai 5 dan 6. Apakah ada baju-baju bayi juga? Iya, kami punya banyak baju-baju bayi di lantai 6. Terima kasih banyak. Saya akan pergi melihat ke sana. Permisi, di mana letak baju anak-anak? Itu ada di lantai 5 dan 6. Apakah ada baju-baju bayi juga? Iya, kami punya banyak baju-baju bayi di lantai 6. Terima kasih banyak. Saya akan pergi melihat ke sana. Sebentar lagi hari ulang tahun kamu. Iya, lusa ini. Ulang tahun yang keberapa jadinya? Ulang tahun yang ke-60. Selamat. Mari kita rayakan. Terima kasih banyak. Sebentar lagi hari ulang tahun kamu. Iya, lusa ini. Ulang tahun yang keberapa jadinya? Ulang tahun yang ke-60. Selamat. Mari kita rayakan. Terima kasih banyak. Rok yang biru dan rok yang putih. Saya suka dua-duanya. Iya, rok yang putih laris manis. Rok yang biru agak mahal. Memang iya, tapi itu cocok untuk Anda. Saya tidak mampu membeli dua-duanya. Saya akan membeli yang putih. Oke, terima kasih banyak. Rok yang biru dan rok yang putih. Saya suka dua-duanya. Iya, rok yang putih laris manis. Rok yang biru agak mahal. Memang iya, tapi itu cocok untuk Anda. Saya tidak mampu membeli dua-duanya. Saya akan membeli yang putih. Oke, terima kasih banyak. Pesta akan berlangsung besok. Siapa yang akan datang ke pesta? Kita berdua, dua teman saya, dan guru kita.
Jadinya 5. Oh, guru kita akan datang bersama istrinya. Baiklah. Pesta akan berlangsung besok. Siapa yang akan datang ke pesta? Kita berdua, dua teman saya, dan guru kita. Jadinya 5. Oh, guru kita akan datang bersama istrinya. Baiklah. Ranjang ini besar. Iya, saya tidak bisa meletakkannya di dekat pintu. Mari meletakkannya di ujung ruangan. Bagaimana bila kita meletakkannya di tengah-tengah? Tidak, mari letakkan di sudut ruangan. Oke, kedengarannya bagus. Boleh tolong saya untuk mengangkatnya? Ranjang ini besar. Iya, saya tidak bisa meletakkannya di dekat pintu. Mari meletakkannya di ujung ruangan. Bagaimana bila kita meletakkannya di tengah-tengah? Tidak, mari letakkan di sudut ruangan. Oke, kedengarannya bagus. Boleh tolong saya untuk mengangkatnya?